Hari ni hari Jumaat, nak sembahyang Jumaat dekat Masjid Kubang Kerian. Masjid ni antara masjid yang saya rasa paling cantik dekat Kelantan yang saya pernah nampak. Kalau tengok tu kan, dia punya kubah dia tu majestic sangat, warna biru kubah dia. Memang cantik. Dia memang dekat Kubang Kerian kan? Bandar kan? Ni bandar kan? Itu Pekan Kubang Kerian. Ah, dia depan tu Pekan Kubang Kerian dan dia berhampiran dengan ini jalan besar. Jalan besar. Ni depan jalan tu ada besar. Saya nak pergi ke Kuala Terengganu. Dia ada berhampiran dengan apa, Man? Dia dekat dengan istana. Ah, dengan istana. So masjid ni memang majestic kalau kita tengok tu kan, kat ujung sana tu. Dia punya kubah tu kan, saya memang minat sangatlah kubah dia tu, cantik gila. Tu yang macam teruja sangat nak pergi kat sana. Sebenarnya ada masjid dekat kawasan rumah sewa Aman tu, tapi nak sembahyang Jumaat kat sini nak rasa. Sebab hari Jumaat hari cuti kan, kita nak pergi ke sini. Jom. Bermula pada Jumaat lepas dan seterusnya, Jumaat hari ini dan yang Jumaat yang akan datang, dari petugas-petugas Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Sultan Ismail. Jazakumullah khairan jazak. Oman? 7 Ogos 1992. Ha, hari lahir. Your apa? Birth year. Tahun lahir. Maknanya dah 31 tahun. Cuba masuk ni atas sini. Ah, jom. Kau macam ni? Masuk ke basuh tangan. Basuh tangan ni. Nak beli apa? Kopo leko. Saya nak beli apa? Belilah. Tiga keping? RM3. RM3 lah. Dia ada dua jenis tu. Ada dua jenis. Yang ni lah. Yang ni. Yang ni. Bagi RM3. Haa. Air tak nak mana air? Air tak. Air tak nak. So, dia masuk sekali? Ha. Masuk sekali? Ah, tuang sekali. Tak tuang sekali. Masuk sekali. Masuk sekali. Ah, nak makan. Boleh? Eh, betul? Ah, tak nak? Tak nak. Tak nak. Tak apa. Nak sos je. Masih je, eh? Boleh pomen. Ui, panas lagi. Panas lagi. Kau boleh ko. Rasa. Pergi Kelantan ni tak boleh tak makan kopok leko. Mesti sedapnya. Okeylah. Ini kopok leko yang kita orang beli dekat tepi. Dia ada jual kopok leko fresh dengan sedapnya. Ya Allah. Tak boleh tunggu kat rumah, kena duduk kat tepi masjid nak makan kat sini. Rumah tak sedap. Tak sedap. Lepas tu kat tepi dalam masjid ni diorang ada jual, ada macam penjaja dia jual jeli kelapa. Ada macam sate, macam sate. Bukan sate, lokcing. Lokcing tak tahu sangat, tak pernah rasa. Bakar-bakar sikit. Tapi kan, satu yang saya suka, kopok leko kat Kelantan ni, dia sedap tau. Dia tak sama yang dengan yang lain-lain punya. Dekat Kelantan ni, dia lain je, kopok leko dia sedap. Aku nak enjoy. Tu ada jeli tu. Nah, ni ada kelapa.
Apa pandan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya berkawan. Penyejuk badan. Okey dah. Nak makan dah. Goodbye.